Piala Asia 2023 tiba-tiba ubah regulasi. Sintayong punya keuntungan di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mendapat kabar yang sangat menguntungkan jelang Piala Asia 2023 di Qatar. Seperti diketahui dalam turnamen tersebut, timnas Indonesia telah dinanti-nanti oleh tim-tim tangguh selama babak penyisian grup. Berdasarkan hasil drawing atau pengundian beberapa waktu lalu, skuad Garuda tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Adapun turnamen Piala Asia 2023 akan berlangsung mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Dibanding ketiga peserta lainnya di grup D, Indonesia jelas bukan tim yang diunggulkan. Jepang merupakan tim terbaik Asia yang menempati peringkat ke-17 dunia dan pernah merasakan 4 kali gelar juara Piala Asia. Irak dan Vietnam yang masuk dalam peringkat 100 besar di ranking FIFA juga merupakan sebuah ancaman serius bagi pasukan Sintayong. Saat ini Irak menempati peringkat ke-63 dunia, sedangkan Vietnam berada di posisi 94 dunia. Sementara itu, timnas Indonesia masih terdampar di peringkat 146 dalam ranking FIFA. Sadar bahwa calon lawan tersebut bakal menjadi ujian berat, timnas Indonesia pun melakukan persiapan dengan menggelar pemusatan latihan di Turki. Dalam kesempatan itu, timnas Indonesia juga berencana menggelar pertandingan uji coba kontra Libya sebanyak 2 kali, yakni pada 2 dan 5 Januari mendatang. Selain itu, skuad Garuda akan bertolak ke Qatar dan kembali menjalani uji coba dengan menghadapi Iran 9 Januari 2024. Dua tim tersebut bukan merupakan lawan yang enteng. Libya saat ini berada di peringkat 120 dunia atau 26 tingkat di atas Indonesia. Sedangkan Iran merupakan tim raksasa kedua Asia setelah Jepang dengan menempati peringkat ke-21. Menjelang dimulainya Piala Asia 2023, Sintayong mendapat angin segar. Konfederasi Sepak Bola Asia sekarang mengubah regulasi soal penambahan jumlah pemain di Piala Asia 2023. Setiap tim peserta kini boleh membawa 26 pemain yang semula hanya dibatasi 23 pemain. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh pelatih timnas Australia Graham Arnold saat mengumumkan daftar skuad untuk Piala Asia 2023. Keputusan AFC didasarkan pada masukan dari para pelatih setelah Piala Dunia tahun lalu, ujar Graham Arnold. Dan ini adalah hasil positif yang memberi kami banyak hal untuk dipikirkan dalam beberapa hari terakhir. Secara keseluruhan, saya sangat senang dengan skuad yang kami pilih untuk Piala Asia. Ini memberi keseimbangan yang kami cari mengingat kami baru saja memulai kualifikasi Piala Dunia pada bulan November. Tutup Arnold. Dengan adanya tambahan kuota pemain di Piala Asia 2023, para pelatih tim peserta termasuk Sintayong tentu memiliki sebuah keuntungan. Juru taktik asal Korea Selatan itu akan memiliki banyak pilihan pemain dalam komposisi skuad yang lebih gemuk. Semua pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Dari daftar tersebut tidak ada 2 pemain yang akan dinaturalisasi, yakni Jai Idzes dan Nathan Ju. Dari 29 pemain yang dipanggil timnas Indonesia diumumkan pada hari Selasa 19 Desember 2023. Nantinya dari 29 pemain yang ikut pemusatan latihan ke Turki, hanya 23 pemain yang masuk daftar akhir untuk Piala Asia 2023. Justin Hubner masuk dalam daftar 29 pemain yang dipanggil timnas Indonesia. Bek tengah berusia 20 tahun itu baru saja merampungkan proses naturalisasi dan perpindahan asosiasi dari KNVB menjadi PSSI. Justin Hubner sebelumnya pernah bermain untuk Indonesia U20, akan tetapi dia belum pernah bermain di level senior. Lantas, bagaimana dengan kasus Jai Idzes dan Nathan Ju? Berikut ulasannya. Jai Idzes dan Nathan Ju sudah menjalani hampir semua proses naturalisasi untuk menjadi timnas Indonesia. Mereka sudah mendapatkan rekomendasi dari Komisi 10 DPR RI. Mereka juga sudah dapat keputusan presiden. Namun, mereka berdua masih harus menjalani satu tahap lagi untuk menjadi warga negara Indonesia. Mereka perlu menjalani sumpah pewarganegaraan Republik Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Tanpa proses tersebut, keduanya tidak bisa mendapat paspor atau kartu tanda penduduk Indonesia. Sementara batas akhir pendaftaran pemain Piala Asia 2023 telah ditutup. Pihak AFC telah menetapkan bahwa batas akhir pendaftaran pemain pada 12 Desember 2023 lalu. Dustin Hubner bisa didaftarkan tepat waktu karena semua proses naturalisasinya sudah rampung. Berikut daftar 29 pemain timnas Indonesia yang dibawa ke Turki untuk persiapan Piala Asia 2023. Manajer Timnas Indonesia buka suara soal Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata tak dipanggil ke Piala Asia 2023. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah menetapkan 29 pemain yang akan dibawa ke Turki untuk pemusatan latihan jelang Piala Asia. Dalam daftar tersebut tidak ada nama Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali. Tisi Timnas Indonesia di Turki akan berlangsung pada 20 Desember sampai 6 Januari 2024. Piala Asia 2023 bakal digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Shin Tae-yong lebih memilih memboyong Sarul Tisna, Muhammad Riyandi, dan Hernando Ari ke Turki ketimbang Nadeo Argawinata untuk posisi penjaga gawang. Sementara itu untuk pos gelandang serang sekaligus winger, pelatih asal Korea Selatan itu milih membawa Sadil Ramdhani, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Yakob Sayuri daripada Stefano Lillipali. Padahal performa Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali sedang on fire bersama klubnya, Borneo FC. Keduanya bahkan berhasil mempesut etam menjadi pemuncak klasemen, sementara BRI Liga 1 2023-2024. Ketua Badan Tim Nasional sekaligus manajer Timnas Indonesia Sumarji enggan mengungkapkan secara detail alasan mengapa Nadeo dan Stefano tidak diikutsertakan. Namun yang jelas 20 pemain